6, jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 Nopo. Lah tanpa disengaja tadi ini lalat pas 10 Nopo. Muka-muka alamat nomor di pemberitanya Allah Subhanahu wa taala. Ini iki kula maknani sekedar ini iki ben sampean ngerti maknane. Niki wiritan sang lintas Bukhari di Subhanallah mil al-mizan. Lan sisi Allah mil al-mizan kang dadi kebak-kebake pikir. Jadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak itu. Ini kita perlu diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak motor Subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi, bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Ora kok puncak segala ilmu di duit, urike makan mboten. Jadi sampai nak motor Subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Ora kok ngerasa duit puncak ilmu nak jadi dokter, profesor utawa di duit aja. Jadi seorang muslim mesti yakin kalau sedang melafazkan Subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lan dadi katope ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsi lan dadi pepaete arah. Walhamdulillah mil al-mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncak ilmu. Wama pelakor ridho lan jadi puncak ridho itu keluhan wawun. Ya jenis buat wawun ya, bisa ono. Buat tuh wawun itu. Iya harus dibuat dok. Iya gue wong alim dong modus sih. Salahnya dibuat. Orang-orang bodoh ngalim itu. Nasi pel yang besok. Wajib. Aku jadi wong alim nanti gue gagah. Iya gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaete arat. Wallahu akbar, utai Allah zat sing agung, mil al-mizan kang nebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampe no ridho. Wazinatal arsilan dadi pepaete arat. Jadi sampean nak wiridan iki masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yaqin nak ketika melafadzkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nak pulau takut not. Dan semua ulama harus bisa begitu. Dan semua orang mungkin juga harus bisa begitu. Misalnya, pulau kok ditetapkan kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga. Artinya sebagai basaria kita enggak. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik dia ni orang kenal dia isau urip. Aku kenal dia ni lagi rong dino. Saya kira urip kuis 40 tahun. Isau mangan, isau seneng tanpa dia ni. Yang paling tak butuh untuk detik ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, kamu kok seneng teman-teman lah, kamu bisa ramahan sate ya aku. Begitu terus, sehingga muntah ilmi ya Allahu Akbar. Ya kadang kita ini gak sering kena hijab. Ya urim saiki kus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Lo nganti saat ini gitu, lo gak wiskia, wis ulama, jadi sering dilem sampai ulama-ulama yang gak jelas-jelas. Sudah suara aku lah, gak gitu, jadi orang gelem politik. Ya urim saat ini kira itu, gue tau, orang kenal pejabat, orang kenal bupati. Gue nak ratobat, tak usir. Gue nak ratobat, tak usir. Sarokku sebagai orang mu'min, aku raih sawurit tambah Allah. Titik. Kok malah buk warai fasek lu. Langsung biru. Ulama yang ngomong tetap tiba. Ya gue kan, gue kan zaman modern. Di zaman modern, zaman kuno, tetap sih paling lakonnya tetap pangeran. Modern, di kuno, tetap sih jadi lakon. Bener? Pengeran. Kau coba warai fase, fase kemudian wew rapi, mana ngajak uang. Lo soal kita butuh uang, sali kulo butuh bupati, butuh Fuad, butuh Ruhin. Allah sing ngutus kita kudu dihadirin minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter aku butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara. Kita butuh atas nama hukum negara. Tapi lu butuh pengairan. Mung setiap dak aku butuh oksigen. Ora di oksigen limang detik mati. Sehingga oksigen pengairan ra bupati ra presi. Mau abe mar bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati to fase, muji pengairan kok ra fase. Topat. Wis matur nuwun buang itu patenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala nama
ilmu. Alhamdulillah yang muntahal ilmi. Subhanallah yang muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini, lewat bulan Muharram ini. Paham itu yang muntahal? Oh, gak keris itu yang muntahal itu gak keris. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, atuh moro malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan wis seneng wong sing moro. Melane pangeran bae dilawan lah dimaksiatilah tetep ngundang-undang anibu anibu bali ning aku. Napa? Bali ning aku. Sini lamal jawalaman jamin Allah illa billah. Nak mlayu malah kecekel lho kan. Subhanallah adadah syakti wal watak Maha suci Allah kelawan nilangan ganep lan ganjil wa adadah kalimati lahid tamah lan wilangane kalimati Allah sing tamah kuliha walhamdulillah adadah syakti wal watak wa adadah kalimati lahid tamah kuliha wallahu akbar adadah syakti wal watak wa adadah kalimati lahid tamah kuliha As'alu kanyu ingsun kae menjenan assalamata fi rahmatika ing selamat fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mimpin sih, ngotong gitu nih. Ayo baca bareng-bareng gitu nih. Mulai waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Walhamdulillahi min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Wallahu akbar min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. La malja wa la manja min Allah illa ilaihi subhanallah adada syafi wal watar wa adada kalimatillahi tamah kulliha walhamdulillah Alhamdulillah min al-mizan wa 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 min al-mizan wa